Oke, kembali lagi di channel Tahmid Elektronik. Sedikit saya akan berbagi tentang tutorial servis-servis elektronik. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan Magicom. Kelihatan Magicomnya sangat-sangat memprihatinkan teman-teman. Tapi apapun bentuk Magicomnya, yang penting fungsinya bisa mengubah beras menjadi nasi teman-teman. Untuk kasusnya Magicom ini, yaitu bisa memasak, tapi begitu nasinya belum jadi sudah kembali seperti semula ya. Jadi belum matang sudah jepret. Jadi otomatis jadi mogol segone guys. Untuk kerusakan seperti ini mungkin teman-teman yang sudah berpengalaman sudah tahu lah. Untuk kasusnya yaitu terletak pada ini nih. Benda satu ini nih jadi permasalahannya. Dan saya akan coba untuk menggantinya teman-teman. Oke, saya akan bongkar. Oke, langkah pertama yang harus kita buka yaitu baut di bodinya ini, satu biji teman-teman. Ini Magicom bermerekkan Cosmos CRJ3232. Kemudian kita songkel aja untuk bodi bawah ini dengan bodi atasnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ya yang harus kita ganti. Nah, ini dia teman-teman yang akan kita ganti. Ini kalau beli sekitar kurang lebih 25 ribuan lah teman-teman. Untuk penggantinya seperti ini teman-teman. Jadi ini tidak ada bodinya ya. Untuk ini mangkoknya kita lepas saja. Seperti ini. Dan kita pasang. Kemudian kita tutup kembali teman-teman. Jangan lupa kita paskan untuk bodi ini ya, bautnya pas di lubang bodinya. Oke, dan sekarang akan saya coba untuk menyalakan Magicom ini. Kalau dia sudah terasa panas, berarti bagus teman-teman.
panas teman-teman. Oke, normal ya. Wow. Oke, semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.